Gimana, Ngor? Bang. Tolong jawab. Jawab. Bacot lu. Oke, seluruh sharing kita channel dan video kali ini video spesial. Spesial 60.000 dislike. Spesial 60.000 dislike, 30.000 report dan 100.000 komentar negatif di channel gua ya. Kan spesial angka-angka tadi tuh gua mau room tour ya. Wis. Ini bukan room tour lagi, kita bakal house tour ya buat kalian yang penasaran. Tempat tinggal gua dan kalau studio gua udah pernah review dan kali ini gua mau review rumah ya, room tour. Pokoknya kita bakal kelilingin semua rumah sampai ke toilet. Jadi udah, langsung aja ya kita jalan-jalan ke rumah gua. Let's go, let's go. Ayo let's go, let's go. Ada orang lewat, cuk. Mau ikut-ikutan konten kayaknya nih. Pasti anak PUBG tuh. Kayaknya bocil anak ML tuh ya. Bukan King Tai kalau kita nggak ngerosting ya. Kita bakal sambil roasting tipis-tipis. Hah? Awan FF tipis banget. Sedikit lagi. Loh. Nggak musim panas tapi awannya tipis-tipis, bro. Loh. Terus anehnya dari mana FF awannya tipis sedikit katanya. Awan tuh harus tebel. Goblik dikiranya awan itu harus hujan terus apa? Yang kedua itu adalah daun bergoyang ya. Gua liatin kalian. Kita bakal uji kerealistisan nih. Ini ada daun pohon nih bergoyang terkena angin, bro ya. Tuh. Nih. Gila, kalian bisa bilang PUBG lebih realistis. PUBG bisa gini enggak? Memang sih ini enggak berhubungan dengan perang. Kan adu realistis. Adu realistis ya beginilah. Anak PUBG kan kemarin pamer-pamerin tuh. PUBG realistis. Ada asap knalpot. Emang asap knalpot berhubungannya apa, cok? Bikin musuh jadi batuk-batuk gitu. Awan itu bergerak, bro ya. Awanmu enggak gerak kan? Nih. Hei, awan bergerak, bos. Nih. Tuh, lihat tuh. Awan bergerak, bro. Ini baru realistis. Langsung kita buktikan di dunia nyata ya. Bukan cincong doang di game. Ngatain FF nggak realistis nih, bro. Awan goyang, bro. Awan goyang, awan gerak. Terkena angin. Ya kan? Tuh, mantap. Indah sekali. Seperti di Free Fire. Gimana, Ngor? Tolong jawab. Bacot lu. Geser lu kayak beban itu. Anjing. Ini dia. Aduh. Masuk dulu. Nah, ini tutorial. Pintu itu bisa dikunci ya. Bukanya pakai kunci. Seperti pintu di FF. Kayak gini ya. Aduh, lain tuh beda kunci. Nah. Wah, oke. Sat. Nah. Kayak gini, tutorial buka pintu. Anjir. Nah. Kok keras nih? Kenapa keras nih bukanya? Seperti pintu di FF. Enggak. Apa ditembak ini bukanya? Ih, anjir. Nih, pintunya ngeselin. Memang kayak gini ya cara buka pintu di FF ya. Ini ruang tamu. Tapi karena gua nggak punya tamu ya, gua kan nolep ya kan. Orang nolep ya nggak ada yang namanya tamu ya. Semua barang-barang adanya di kamar ya. Nah, jadi kalau sengentit ya, kalau anda datengin gua nih, gua sambut ya. Tapi duduknya bukan di sini. Sengentit ada tempat sendiri. Sengentit itu di sini, bro. Toilet. Oke, nggak ada dapur di sini. Gua nggak butuh dapur karena gua kalau beli makanan itu tinggal pesan GoFood. Bisa juga gua
ke pizza ya, gue makan pizza Domino, Pizza Hut. Gak makan nasi gue gak makan nasi ya. Gue bisanya makan yang western-western ya, makanan barat. Nah ini kamar gue di sini nih. Kalau gue buka, kalian udah tahu kan isi dalam kamar gue udah pernah room tour ya. Jadi kalian gak usah nontonnya, kalian lihat sekilas aja lah ya. Sabar. Nah ya kayak gini aja sih kamarnya ya. Yang penting ini mahal bro, asetnya ada puluhan juta di sini. Wis. Nah yang paling asik nih, gue liatin nih di bagian luarnya sini aja, karena kita bisa menikmati keindahan alam bro. Gue buka ya. Wih. Pintunya agak enak nih, kayaknya pintu PUBG nih. Kok. Tapi nih gue kasih tau kalian ya, anak PUBG ya, buka pintu itu kayak gini. Nih, lihat nih. Pakai gagang, bukan goib ya, langsung ditarik. Anda Gus Samsudin apa gimana? Tuh bro, kalian kalau nanya-nanya ke gua, kalian kalau ngebahas realistis, gua udah sering liat yang kayak gini-gini realistis bro. Daunnya bergerak ya, nah kok ini gak bergerak ini? Waduh, ini pasti gua lagi ada di air angle ini. Wah, gua di air angle sini. Awan. Wah, awannya kaku juga. Oh. Daun pohon bergoyang gak? Wah, daunnya kaku juga, anjir, gua lagi di air angle, cok. Skip. Seru kan, nggak ada tetangga, nggak ada yang ganggu. Gua kalau rekaman teriak-teriak, ketawa-ketawa. Kalian kalau dengari orang record secara langsung, kayak orang gila cuk, ketawa sendiri ya kan. Kalau sengintit mau datang ke tempat gua nih, gua kasih tempat duduk. Kita ngebahas bahasan PUBG versus FF kerealistisan, bukan di Discord. Terlalu cupu di Discord tuh, langsung ketemu langsung ya. Gua sediain ring di sini. Seperti biasa, gua kalau tidur siang di sini bro. Wah santuy bro. Santuy skuy. Ini gue berharap sini ada jin sih. Ada jin muncul, jin cewek. Kalau cakep gue panggil lu suruh ke dalam. Tapi kalau muka rusak, waduh, gue pukul. Jin aja gue gak takut, apalagi sengintit. Gak ada setan ya. Mana setan ini? Coba kita cari-cari setan bro. Gak seru bro kalau gak ada setan. Setan, ada gak setan dalam situ? Setan. Gak ada cok, takut dia sama gue. Gue netizen aja gue lawan. Wih, ada pisang cok. Pisang hijau masih ya. Bisa nih buat bahan pangan gua. Yaudah, konten kali ini suka sampai sini aja. Jadi itu dia house tour kita. Wih, ini mantap kan? Mantap. Persis kayak rumah di FF ya. Terima kasih buat kalian yang suka. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Kalau kalian gak suka, kalian dislike, kalian report, dan kalian komen-komen jahat juga gak apa-apa. Yang jelas mental gua aman bro. Gua sama netizen tuh gak takut bro. Sama jin di dalam aja gua gak takut. Jin-jin cuman ini. Ada jin-jin hantu-hantu. Mana hantu sini? Lawan gua. Apalagi sama netizen, komentar-komentar. Tapi yang jelas, gua akan tetap merosting PUBG sampai PUBG tutup. Gua akan membuat PUBG diblokir lagi. Yaudah, sampai bagi di video berikutnya. See ya. Anjing.